Ngapain, Gus? Hah? Ngapain? Cari ikan, tadi ada ikan di sini. Ini udah mulai loh. Oke. Okay. Ini mau gerbek dukun atau mau mancing? Pertama mancing. Pertama mancing, ikannya nggak tahu itu mana. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Salam bahagia buat sahabat-sahabatku GNS, salam bahagia buat sahabat-sahabatku PCLN Padepokan Cakra Lodaya Nusantara, dimanapun berada yang dirahmati Allah, yang tentunya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah sahabat-sahabat, bertemu kembali dengan saya Nur Samson Al-Fakir. Di sini saya bersama kameramen ada di Yogyakarta sahabat-sahabat. Nah, saya ada di Yogyakarta dan saya diberikan informasi sama murid saya atau santri saya yang ada di Yogyakarta, terutama ada di daerah Bantul. Saya diberikan petunjuk bahwa dia itu punya teman. Temannya itu belajar sama seseorang dari Kalimantan, gurunya dari Kalimantan, dan di situ pulang ke Jawa ternyata semakin menggila. Katanya sih suka nyantetin pacar-pacarnya. Jadi ceritanya itu si pemuda ini, dia tuh belajar ilmu santet, tujuannya hanya ingin menyantet perempuan-perempuan yang pernah dipacarin, dan di situ kalau pacaran itu harus atau pasti disetubuhi. Nauzubillah min dzalik. Ritual berarti, Gus. Ritual esek-esek. Ritual mantap-mantap. Ritual mantap-mantap. Wik-wik itu namanya. Ritual wik-wik. Aduh. Ada-ada aja zaman sekarang ya. Oke, sahabat-sahabat, saya juga penasaran. Teman saya ada di situ, ada di mobil, sahabat-sahabat. Dan bersama teman saya, bersama Gus Nanang. Bukan teman saya maksudnya. Santri saya bersama Gus Nanang. Gus Nanang itu teman saya dan apa namanya, bersama supir saya Faris. Saya ini ada di persawahan, di belakang saya sawah. Terus di sana ada jalan raya, sahabat-sahabat. Di sana juga jalan raya. Ini saya di tengah-tengah jalan raya ini. Anu, di himpit jalan raya, di sana jalan raya, di sana jalan raya. Dan saya dikasih tahu kalau di situ itu ada makam. Nah, katanya dia suka nyandret orang itu, mencari makam, tapi makamnya itu yang baru. Dan di situ ada makam baru. Oke, sahabat-sahabat, kita akan mendatanginya, semoga orangnya ada di situ dan kita akan menyadarkannya. Oke, sahabat-sahabat, sebelumnya kita selawat terlebih dahulu kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut kita doa alaikum satu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Li humsatun utfi biha harul wabail hatima al mustafa wal murtadha wa banahuma wa Fatimah. Salawat kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumul akhir kiamat nanti mendapatkan syafaat baginda Rasul, dan tentunya jangan pernah bosan-bosan, lantunkan terus, dawam terus, amalkan terus, syairkan terus doa alaikum satun, dan tentunya jangan pernah tinggalkan sholat dan tadarus Quran, karena sholat adalah bagian dari menegakkan dan mengokohkan tiang-tiang agama dan tiang-tiang iman dan takwa kita kepada Allah. Dengan adanya sholawat doa alaikum satun, semoga kita semua, keluarga kita, masyarakat kita, bumi kita tercinta, bumi pertiwi ini terhindar dari mara bahaya, kezuliman maupun sifat zulim, dan dijauhkan dari pakebluk wabah virus penyakit lahir dan batin. Dan sahabat-sahabat yang sedang sakit medis maupun non medis, saya doakan semoga lekas diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan, bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan bagi sahabat-sahabat yang masih punya hutang atau kebingungan perekonomiannya, saya doakan semoga melimpah ruah
rizkinya halalan toiban, manfaat dan berkah di dunia wal akhirah. Dan tentunya sahabat-sahabat yang sedang jomblo, duda maupun janda, saya doakan semoga lekas diberikan, dipertemukan jodohnya, sakinah mawadah warohmah. Tapi jangan disakitin. Dan di situ sahabat-sahabat yang sedang mendambakan atau menanti keturunan sang buah hati, anak, putra maupun putri, saya doakan semoga lekas diberikan karuniai putra maupun putri soleh dan soleha, berbakti dan taat dan iman kepada Allah, kepada agama, nusa dan bangsa, dan wabil khusus kepada kedua orang tua. Amin Allahumma. Amin. Amin. Oke sahabat-sahabat, langsung saja kita datangin ke sana sebelum malam karena saya pengen pulang. Tuh ikan tuh. Mana tadi? Terbang ikannya. Ikan terbang. Emang ikannya punya sayap. Orang gerbek dukun masih bisa bercanda ya sahabat-sahabat. Aduh. Sampean kenapa lari? Urusanmu. Urusan saya datang ke sini mencari seseorang. Dan sampean kenapa lari-lari? Boleh siapa kowe? Itu urusanku. Saya mencari Joko, dan sampean apakah Joko? Urusanmu rasa melu-melu urusanku. Oh. Ya, saya akan menjadi urusan saya kalau sampean lari-lari kayak gitu. Kenapa sampean lari-lari setelah melihat saya datang? Pak Kro iku wong kene cek marane aku tak bolo wudu. Oh, sampean kira saya warga sini. Ternyata bukan. Kenapa kalau warga sini kenapa? Sampean takut? Urusanku kuwi. Oh, urusanmu. Ya udah itu urusanmu. Saya mau tanya, apakah ada warga yang pernah grebek sampean ke sini? Enggak ada. Sampean sedang apa di sini? Hah? Urusanku. Oh, urusan sampean. Saya datang ke sini pengen mencari yang namanya Mas Joko. Aku Joko. Oh, sampean Joko. Sampean punya teman enggak? Yang bernama Ari. Orang duwe. Ari itu murid saya. Dan katanya sampean temennya, sampean suka menyantet pacar sampean. Apakah itu benar? Oh, ngapa kuwi? Berarti Ari itu teman sampean atau bukan? Urusanku kancaku podo. Oh, urusan sampean itu teman sampean atau bukan? Berarti sampean tidak menganggap teman. Ora. Oh, kenapa sampean tidak menganggap teman? Urusanku. Oh, urusan sampean. Kenapa urusan sampean terus? Sampean kalau menyantet orang kenapa harus dimakam kayak gini? Kuya urusanku. Gimana? Kita nggak bisa mendapatkan informasi kalau dia cuma urusanku, urusanku. Ini harus diajar dulu katanya Gus. Harus diajar dulu ya. Oh, dia sudah pasang kuda-kuda. Anggawan aku, Gus. Ya, terpaksa saya melawan sampean. Kalau memang sampean tidak bisa dikasih tahu. Bangun. Wah, mutah darah dia. Dukun katanya belajar dari Kalimantan katanya. Pulang dari Kalimantan nyantetin kekasihnya. Saya mau tanya. Saya belum pungkasan aja sampai sudah mutah darah.
Saya mau tanya, kenapa sampean tega banget menyantet pacar-pacar sampean? Aku pengen balas dendam. Sampean pengen balas dendam? Emang sampean pernah sakit hati atau bagaimana? Urung tahu. Sampean enggak pernah sakit hati? Urung. Terus kenapa balas dendam? Aku pengen larani kabeh. Sampean pengen menyakiti semua. Alasannya apa? Semuanya pengen sampean sakiti. Men ilang kabeh. Ikhlasku sik biyen-biyen. Oh. Biar hilang semua bekas-bekas sampean. Apa perbuatan apa semasa sampean pacaran sama mereka? Oke. Banyak. Apa perbuatan apa? Seperti apa? Urusanku. Saya cuma pengen tahu. Kalau tidak, sampai tidak mau memberikan keterangan, saya hajar sampai habis sampai. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa yang sampean lakukan semasa di pacaran sama mereka semua? Kabeh tak lakoni. Seperti apa contohnya? Turu. Turu tidur, maksudnya tidur apa? Tak kloni. Sampean ngelonin, sampean bersetubuh. Kabeh. Setubuh kabeh. Oh, men kudu ilang kabeh jejak. Oh, gitu. Sekarang begini. Sampean malam ini kenapa ada di sini di makam ini? Hah? Aku nyantet. Sampean mau nyantet. Nyantet siapa? Mantanku. Mantan sampean. Sampean sudah berapa yang sampean santet? Oke. Berapa? 30 punjul. 30 lebih. Lah, emang sampean itu mantannya berapa kok 30 lebih? Oke. Yang sudah disantet? Berapa mantannya? 37. Mantan sampean 37. Yang sudah disantet? 30 punjul, kurang siji. Oh, kurang satu, berarti 36 yang sudah mati. Urusanku kowe. Tega banget. Tambang pas-pasar mantan banyak, Gus. Iya. Urusanku. Sampean katanya belajar di Kalimantan. Pulang-pulang kenapa sampean menyalahgunakan ilmunya? Yo ben aku ora terima. Enggak terima. Sekarang kalau saya tantang gimana? Kemana kalau aku? Oh, silakan duduk. Sila. Saya enggak akan ngapa-ngapain sampean ya. Karena saya pengen mengulur-ulur waktu. Tadinya sampean duduk tiduran seperti ini saya sudah mudah membuang ilmu sampean ya. Silakan keluarkan kemampuan sebanyak-banyaknya. Bangun. Saya tunggu. Gak bisa bangun kan, sempoyongan kan? Kenapa mundur-mundur? Saya mau tanya. Masih mau melawan atau tidak? Aku rawati. Sampai gak takut? Allah! Masih mau melawan atau tidak? Ilmu sampean sudah saya buang. Sampean sudah percuma belajar tahun-tahunan. Ilmu langsung saya buang. Sampean sudah tidak bisa menyantet lagi. Itu tinggal satu target sampean kan? Saya rasa itu tidak akan kenapa-napa karena saya akan membantunya. Sampean tidak akan bisa menyantetnya. Mungkin selama 36 ya. 36 mantan sampean yang sudah sampean tewaskan dengan cara menyantet. Mungkin karena saya belum dengar.
Karena sekarang saya sudah dengar tindakan sampean dari Mas Ari. Dan kebetulan alhamdulillah tinggal satu ya itu ya? Ya kurang satu itu Gus. Ini disantet aja nih Gus. Hah? Gantian. Biar ngerasain dia tuh rasanya gimana. Oh biar disantet. Kurang kita aja. Santet ya. Uh-uh. Allahu Akbar. Mau kemana? Allahu Akbar. Ayo sahabat, sini. Kita biarkan dia sekarat di sini dulu. Nanti kita samperin dia dulu. Kita datengin dulu. Dia sudah muntah-muntah. Ini di pinggir jalan raya soalnya. Us, masya Allah. Nyapaan kayak gini nih. Ini air apa sih ini? Tapi sumbunya aneh. Sumbunya kayak usus ya? Ih. Iya loh. Iya kayak usus ya? Agak merinding. Ini fotonya cantik banget loh. Sini. Kelihatan enggak? Mantul kelihatan. Hah? Kelihatan. Mantap. Mantap guys, cantik. Nanti kita netralisir, kita buang santetnya, kita samperin ini si siapa ini namanya? Joko. Eko atau siapa tadi? Joko. Oh Joko ya. Mas Joko, sekarang saya mengajak sampean tuh, mutah darahnya banyak tuh. Sampean. Saya tawarin. Sekarang sampean sudah enggak punya ilmu. Ini mantan satu sampean, foto sudah saya pegang. Itu foto nikahan ya, Gus? Kayaknya sih iya ini. Tapi ini dia bukan menikah, kayaknya kayak yang menjaga pintu pernikahan gitu loh. Oh. Apa namanya itu? Penerima tamu. Uh-uh. Ya, penerima tamu ya. Iya. Jadi, Mas Joko, saya mau katakan saya menawarkan dengan baik hati, dengan tulus untuk bertobat. Saya tuntun untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Bersedia atau tidak? Bersedia. Ikhlas. Yakin. Sadar diri ya. Jangan diulangi perbuatan ini lagi ya. Sekarang ikutin ucapan saya kalau memang ia mengangguk-angguk. Nanti saya obatin. Asyhadu. Asyhadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa asyhadu. Anna. Anna. Ya kenceng. Anna. Wa asyhadu anna Muhammadan. Muhammad Rasulullah. Rasul. Saya bersaksi. Tiada Tuhan. Yang saya sembah. Kecuali Allah. Dan. Saya bersaksi. Nabi Muhammad. Utusan Allah. Sekarang duduk kalau mau diobatin. Wah. Mau ikut pulang atau pulang sendiri? Hah? Pulang sendiri. Pulang sendiri.
Ya sudah, nanti Mas Hari biar tinggal di sini, biar nemenin dia ya. Hmm, kita ke mobil langsung. Kita panggil sampai di sini saja, tunggu Mas Hari ya. Ya udah, yang ngangguk-ngangguk doang. Gak bisa bicara. Coba itu kita matikan dulu lah. Coba kita netralizer dulu ya. Semoga aja berhasil langkah kita. Amin. Tapi tetap kita simpan dulu karena takutnya ada dia masih punya teman atau apa, minta tolong sama temennya kan bisa. Yes. Pokoknya ini kita simpan, kita akan membantunya semaksimal mungkin, kita akan bentengi, kita nanti ngobrol-ngobrol sama Mas Hari, barangkali kenal sama ini cewek, kita nanti bisa membentengi ini cewek sukarelawan ya. Yes. Jadi sukarela kita membentenginya. Cantik banget loh. Manis lagi senyumnya. Oke, sahabat-sahabat, begitu saja dari kami. Kita langsung menuju ke mobil. Nanti Mas Ari kita suruh ke sini biar bareng sama itu si Joko itu. Terima kasih dan akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa salam putar tasbih wa salawat.